Pertama-tama kita panaskan 5 sendok makan margarin, tumis 5 butir bawang merah yang sudah diiris. Tambahkan 6 cm kayu manis, 3 buah cengkeh, 3 butir kapulaga, dan bumbu halus yang terbuat dari 5 butir bawang merah, 2 siung bawang putih, 2 cm jahe, 5 cm kunyit yang sudah dibakar, dan setengah sendok teh merica sampai harum. Masukkan 800 ml kaldu ayam dan 1/4 sendok teh garam. Masak sampai mendidih, tambahkan 500 gram beras lalu aduk sampai meresap. Kukus selama 30 menit dengan api sedang sampai matang.